Dia pun berdoa, nak kena angkat tangan dulu, kemudian amin ramai-ramai yang baru nak makan. Cara yang seperti itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa nak sebut tadi tentang baca alhamdulillah selepas sendawa. Sebenarnya di dalam sunnah, bacaan alhamdulillah bukan dibaca tunggu sendawa. Tetapi bacaan alhamdulillah sebaik sahaja selesai kita makan dan minum. Iaitulah bacaan yang masyhur, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah bagi alhamdulillah milik Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami dan memberi minum kepada kami dan yang telah menjadikan kami dari kalangan orang Islam. Sehingga reti nak bersyukur, sehingga lepas habis makan dan minum merasai semua nikmat makan dan minum itu dikurniakan oleh Allah kepada kita. Lalu kita bersyukur Allah Ta'ala kurniakan kepada kita makan, minum, dan yang paling besar sekali Allah Ta'ala kurniakan kepada kita nikmat Islam sehingga kita reti nak bersyukur. Nikmat makan dan minum berkongsi antara orang Islam, orang kafir juga mengecapi nikmat makan dan minum. Tetapi mereka tidak mendapat nikmat yang paling agung, iaitu Islam. Mereka tak reti berterima kasih kepada Allah. Tapi orang Islam habis makan, habis minum, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dan jangan tunggu sendawa baru nak sebut alhamdulillah. Perbetulkan amalan anak kita di rumah, perbetulkan amalan cucu-cucu kita, anak-anak kita di rumah. Jangan tunggu sendawa. Oh, alhamdulillah baru. Baru kita pun ajak. Sebut alhamdulillah bila sendawa. Dah sepatutnya kita ajak sebaik saja habis selesai makan dan minum, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Tak perlulah angkat tangan. Habis makan minum cepat. Makan minum, angkat tangan tak perlu. Terus baca tanpa perlu angkat tangan. Alhamdulillah alladhi, ataupun kita selesai saja makan, selesai saja minum, kita makan dengan ahli keluarga kita, kita baca kuat kan, bagi tujuan mengajar mereka sunnah Nabi yang sebenarnya. Habis kita makan, alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kerana tu bacaan sebelum makan pun tak perlu angkat tangan sebenarnya. Orang kita seolah-olah bila nak, itu pun salah satu cara pengamalan yang salah. Pengamalan yang salah. Menarik, saya ingat perkataan Al-Haytami, Al-Imam Al-Haytami, ulama Syafi'i, ketika dia membincangkan tentang persoalan selawat ke atas Nabi selepas azan dengan suara yang kuat. Al-Imam Al-Haytami, orang tanya kepada dia, dia jawab, asal perkara itu sunnah. Kerana kita, sememangnya kita sunnah, termasuk di dalam sunnah, sebaik sahaja muadzin melaungkan azan lalu kita berselawat ke atas Nabi dan berdoa dengan doa azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, sehingga ke akhirnya. Kata Imam Al-Haytami, bagi orang yang selepas azan dia berselawat dengan suara yang kuat, kata Imam Al-Haytami, amalan itu asalnya sunnah, tetapi dia rekaan dari sudut kaifiat. Kaifiat itu mereka reka, iaitu memperkuatkan suara, suara nak bagi itu rekaan. Ini perkataan siapa? Bukan perkataan Muhammad bin Abdul Wahhabi, tapi perkataan Al-Imam Al-Haytami. Maka sama juga kalau kita nak berdoa sebelum makan, kita berdoa tanpa perlu kita buat angkat tangan ramai, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, amin, lugha semua amin. Itu pengaruh dia barat juga. Saya ingat saya waktu saya kecil-kecil dulu di TV dia ada tayang cerita barat, cerita hak lama-lama barat ni, tak ingat tajuk apa, tapi mereka orang barat ni bila mereka nak makan, mereka doa di meja makan ramai-ramai, baca dalam bahasa Inggeris lah. Kemudian amin, orang anak semua pun amin, lalu orang kita ikut. Lalu sunnah barat itu dibawa oleh Arkam. Dulu Arkam yang mula mendidik pengikut-pengikut dia, yang bila nak makan baca doa, tak kira orang ramai ke, orang kenuri ke tak kenuri ke, dia bila nak makan saja baca doa ramai-ramai terlebih dahulu. Lalu orang kita ikut, orang yang tak main mengaji ikut.
pergi kenduri orang, orang ramai duduk di meja kenduri nak makan. Elok orang nak makan, seorang bapa kata kat anak dia, ha, angkat tangan, berdoa, baca doa. Orang lain dah jamah, pak cik, pak lebay semua dah jamah dah makanan tu nak makan. Dia baru nak baca doa. Ha, terkejut pak haji tu, dia dah nak mula makan dah. Oh, dia pun angkat tangan, dia pun malu-malu Allah. Kerana tak, seolah-olah dia tidak berdoa. Itu salah cara pengamalan. Salah cara. Kerana berdoa, hatta kalau seorang yang tidak membaca apa-apa doa sebelum makan, tetapi dia membaca bismillah, bertepatan dengan sunnah ataupun tidak? Bertepatan dengan sunnah. Sebab Nabi tengok budak makan dengan cara yang salah, Nabi kata, ya gulam, sammillah, kul biyaminik, wa kul mimma yalik, wahai budak, baca bismillah. Nabi sebut baca bismillah saja. Mana seorang yang dia sebelum dia makan, bismillah dia makan, dia bertepat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun berdoa nak kena angkat tangan dulu, kemudian amin ramai-ramai yang baru nak makan, cara yang seperti itu tidak pernah dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau cara itu yang terbaik, kenapa alhamdulillah allazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, tak angkat tangan baca alhamdulillah pula? Kenapa? Sebab itu menunjukkan amalan yang antum reka-reka semua itu bukan datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau nak berdoa sebelum makan, nak angkat tangan ke tak nak angkat tangan ke, itu terpulang kepada masing-masing orang. Tak perlu paksa orang lain untuk berdoa. Barangkali orang amat-amat berhajat dengan makanan tersebut, memang dia teringin sangat nak makan tu, dia baca bismillah, dia tidak melakukan apa-apa kaiban. Dia tak melakukan apa-apa kaiban.